Kebahagiaan Anji seolah tak termendung ketika dokter meramalkan anaknya yang ada dalam kandungan Wina Natalia akan lahir tanggal 7 Oktober mendatang. Namun di sisi lain, Anji juga sedang berharap-harap cemas, pasalnya ia menginginkan Wina lahir normal. Namun 2 hari lebih cepat dari perhitungan dokter, apa sebabnya Anji ingin menginginkan hal itu terjadi? Tanggalnya itu tanggal 7 Oktober. Jadi aku berpikir pengennya sih tanggal 5 Oktober. Kenapa nih? Alasannya kenapa gue pengen tanggal 5 Oktober? Si San ini lahir, si anak laki-laki, dan lagi memang dia bernama San juga, S-O-N. Gue lahirnya tanggal 5 Oktober. Ibu gue lahirnya tanggal 5 Oktober. Jadi akan jadi sebuah sejarah terus dalam keluarga gue bahwa kami ada 3 generasi yang dilahirkan dalam tanggal dan bulan yang sama. Akan menjadi peristiwa yang sangat luar biasa jika buah hatinya itu lahir tepat di tanggal 5 Oktober. Maka 3 generasi dalam keluarganya lahir di tanggal dan bulan yang sama. Lantas apa saja persiapan yang sudah dilakukan Anji jelang kelahiran buah hatinya? Kehadiran sih, jadi memang kayak gue tuh berusaha untuk menjaga waktu. Jadi gue minta manajer untuk kalau ada job, gue lebih pengen jobnya gak terlalu lama, gak jauh. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, gue bisa langsung balik ke tanggal berapa sih?